Halo, selamat datang. Kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana memaksa Kaden Live agar video menjadi beresolusi 16:9. Saya punya video dengan resolusi, sebenarnya resolusinya 16:9, tapi tampil di sini 4:3, yaitu terjadi distorsi ya. Jadi saya ingin membuatnya sesuai aspek rasionya, atau di sini aspek rasio. Pertama, tambahkan klip. Lihat videonya terdistorsi, yang seharusnya 16:9 jadi 4:3. Pertama, tambahkan ke timeline. Jika kita lihat malah jadi kecil ya, itu karena ada proxy. Jadi kita nonaktifkan dulu proxy-nya. Akan jadi seperti ini. Oke, kemudian kita atur di sini di clip properties, jadikan aspek rasionya 4:3. Begini. Setelah itu kita tambahkan efek crop, edge crop. Oh maaf, pilih dulu. Kita langsung klik automatic center crop. Jadi video akan otomatis tercrop menjadi full layar. Kita coba render 10 detik saja. Kita bisa langsung merendernya. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Untitled 222 player. Oke, di sini di resolusi tampilan sudah sesuai ya. Oke, demikian tutorial Kaden Live kali ini. Yang singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.